warahmatullahi wabarakatuh. Memahami bagaimana nilai-nilai masyarakat dan organisasi dihasilkan dan diajarkan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Faktor positif dari metode kualitatif adalah penghargaannya pada nilai-nilai demokrasi. Hal ini nyata pada pemberian porsi yang begitu besar kepada partisipan. Masukan dari partisipan sangat penting, bahkan dianggap hakiki. Informasi yang mereka sampaikan nantinya akan menjadi dasar analisis, interpretasi, penemuan ide, konsep, dan teori baru. Ada beberapa prinsip umum yang harus dipegang bila menggunakan metode kualitatif seperti dalam gambar di bawah ini. Yang pertama, manusia unik. Yang kedua, hormati manusia. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat,
rasa, dan emosi adalah biasa. Yang kelima, konteks dan holistik. Yang keenam, proses. Yang ketujuh, akses informasi. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You look like a movie. You sound like a song. My God.